Mak klepu suweger lobu sama bose jumpa lagi sama channelnya Pak Jibro. Posisi sementara ada di pinggir persawahan yang lagi menyaksikan ibu-ibu yang sangat perkasa, katik banget bahasa, yakni lagi menanam biji padi alias suwinih. Istilah orang Jawa, musimnya lagi tandur bercocok tanam. Bahasa terlihat poh rombongan punya kru tersendiri, 1, 2, 3, 4, 5 wah, 5 peserta. Wah, cian prosesi lagi tanam padi. Wah. Sapa? Wah. Bocah cilik sapa? Ane ta bocah cilik iki. Itu terlihat prosesi cara menanam padi basi. Kita terlihat benihnya yang sudah didaud sama simbahnya, ibu-ibu yang sangat perkasa, telaten, dan ahlinya ahli dalam bercocok tanam alias tandur basi. Posisi sementara ada di Desa Sawu, Kecamatan Campur Darat, Tulungagung, Jawa Timur, yang lagi musimnya tandur. Ini terlihat rombongan satu grup, biasanya punya kru tersendiri, punya grup sendiri-sendiri bahasa ya. Diawali sampai jam 6, biasanya sampai jam 12 atau selesai itu kalau usut, punya usut itu opahnya sekitar ada per kepala Rp80.000 bos. Ya, bisa untuk membantu keluarga bos. Terlihat pagi sekitar jam 7 atau jam 8 dikasih sarapan dan juga camilan bos. Yo sare-sare, yang penting mari. Ibu-ibu yang sangat perkasa sekali bos. Buka ya apa-apa. Mak kelepu si calon itu ratari tak seger. PH jam ini macam 6 deh. Jam 6 apa jam 7? Mau lo nak mewiti lo. Jam 6 pah. Engko mari sampai jam 12 saya sedal sam ya. Mak klepu suweger selesai diluku atau diedet langsung ditanami sama warga bos ya. Aku dangit neng gamping kono. Engko jale engko muli anu mangkat ngarit engko. Isik. Ngentrung. Wae wong pancer ngendi kuwi? Mau darah anu. Popo. Popo ae apa gemahe apa? Berumbune wah kono wah gitu wah ngarit mbesuki punya damen alias jerami wah mulia aja sapi nih itu kok nih wah 10 ndak saat tekem man
Watu ya hujan terus-terusan dina sewengi kok. Banjir ngendi-ngendi, ora apa-apa ya disyukuri. Ora nek banjir ya bingung. Nah, wong nang Tegal ya ndang bodo gejik. Ini terlihat yang sudah ditanami, alah ditandur bahasa. Nah. Orang Jawa sudah ngelilir pari. Alias wini bahasa. Nah. Ini yang tidak bisa diluku alias diadat karena apa, lumpurnya sangat dalam, ada sekitar satu lutut, jadi mungkin mau dicangkul seperti bapaknya itu terlihat. Wah, bapaknya yang lagi nyangkul karena apa, tidak diluku itu dalamnya ada satu lutut dengkulnya luar ini sampai ke kuidul tidak dilukur ya ngeluh ini matul ini itu terlihat bapaknya lagi proses nyangkul-menyangkul di area persawahan nih bos, karena tidak diluku. Wah. Takdir lah walut apa orang? Oleh walut apa orang? Maklepus seger lo bos. Kalau anda menyukai video ini bos, tolong subscribe, tolong lonceng serta komennya lo bos, biar channelnya Pak Jibril tambah berkembang. Kalau ada salah kata Pak Jibrilnya mohon dimaafkan beribu-ribu maaf. Prosesi nyangkul mania bah, iya wong perkasa wong kondang ya. Matul-matul dewe libur deh kena anu pertukangan masalahnya orang diadat orang diluku rawani nyemplung kalau kaya mergone jeru jeru ndute jeru banyu nih. Satu lutut orang dewasa dalami lumpur ya bos. Wah, ndak panen, ndak nyangkul, ndak ngedet, terus dalam bos lumpurnya. Selasa sudah cukup. Terima kasih teman-teman. Besok disambung lagi lo bos. Wah, nyangkul mania. Maklepus seger lo bos. Mbak ya rabone sepasar ya matuli dhewe tekan kidul. Pirang ngeru deh. Areng 50. Asline 50. Asline ya. Amarga galengan. Galengan iki kan miset. Jaman biyen kan pasne ora tuku kan anggere ora duwe iki anu. Sewut. Ngono. Soale kan anu to. Ora iki te sewakne. Oh, sewakne kedokne. Ngono critane bos. Tu. Atae yang tengah meter barang. Tengah meter barang. Cerita nih ngono bos ya. Oke, posisi sementara ngono kuwisan. Cuaca untuk hari ini alhamdulillah terang gelintang padang jindang. Lo kemarin-kemarin jam segini sudah hujan deras kadek pol bos. Terima kasih matur nuwun lo bos. Maklepus weker. Ngones bayaran makropyak. Kena gitu Lombok karo lawuh. Prosesi tanam padi.